ya. Eh, maksud jangan cengir deh kamu. Nih, lihat. Bapak-bapak ini ketinggalan bis rombongan waktu di tempat wisata. Dan mereka sekarang kesini pulang naik angkot. Emangnya bapak ini teh tamu dari mana ya? Beta dari PT Angsana yang tadi tur ke danau. Loh kok bapak-bapak ini teh bisa ketinggalan bus? Soalnya sebelum saya ninggalin danau teh, saya udah koordinasi ke ketua rombongan bapak kalau semua rombongan teh udah lengkap. Tapi buktinya apa? Bapak-bapak ini masih di danau kan sampai bisa pergi, iya kan? Aduh bapak, maaf ya bapak-bapak. Apa? Ada apa ini ada? Biasa Pak Dar, ini anak buahnya Pak Dar bikin kesalahan. Teledor dan ceroboh. Kayaknya perlu dibina deh pak. Betul bapak, kita dikasih tinggal di danau. Yo betul. Aduh mbak, mohon maaf pak ya. Bagaimana kalau masalah ini kita bicarakan di ruangan saya? Ya, pak. Boleh bapak. Niken, udah ini kamu ke ruangan saya, ya? Ya pak. Maaf bapak-bapak, apa bapak-bapak nggak salah naik bis pak? Betul bapak, kita orang tidak lupa. Yo. Pak, saya tuh yakin banget kalau seingat saya bapak-bapak ini tuh emang nggak ikut rombongan bis B saya. Kita orang yakin bapak, ibu itu tadi ada di bis kita. Yo, betul bapak. Kalau begitu begini saja pak, kita cek daftar tamu di bis lainnya pak ya. Sebentar pak, sebentar. Halo Surya, tolong bawa daftar nama PT Angsana ke ruangan saya sekarang. Iya, saya tunggu ya. Maaf pak, nama bapak siapa ya pak? Kita punya nama Devi bapak. Saya Arnold. Ternyata bapak-bapak ini salah naik bis, pak. Bapak seharusnya naik bis D, bukan bis B, pak. Jamal. Kumaha tuh masalahnya? Oh masalahnya, ya masalahnya tuh udah selesai atuh. Ya cuma ada sedikit masalah aja. Tahu nggak ternyata tamunya tuh bukan rombongan aku. Emang dianya aja soal naik bus waktu barang aku berangkatnya. Ya, mada sasipirinya aja pengen nyari masalah sama aku, pengen berantem sama aku. Aku mah nggak mau udah coba kayak gitu. Ngapain coba, ya kan? Iya tapi kamu tuh nggak boleh gitu. Firni kan juga nggak tahu masalahnya apaan. Jadi wajar atuh kalau awal-awal dia sewot. Terus aku tahu kok Firni tuh orangnya baik, ramah. Terus cantik, ey. Aku kesana dulu ya, bentar ya. Misinya. Kayaknya si Jamal tuh lebih tertarik sama si Firni ketimbang aku. Nek, kamu tuh lagi ngapain? Nggak ngapa-ngapain. Ambu tuh kesini mau ngasih tahu kalau Ambu tuh punya kabar bagus. Kabar bagus naon, Ambu? Ayo, makanya cepetan ikut sama Ibu. Ya. Cobain dodol aku. Aduh kan Ambu tahu kalau Nika teh enggak suka dodol. Iya, Ambu tahu tapi cobain atuh sedikit aja. Sok cepetan. Tuh. Sok coba gerak. Raus, Neng. Iya. Sok. Sok cepetan. Sedikitnya. Iya. Coba rasa apa? Cuma raus. Rasa apa ya? Biasa aja, manis. Terus, kela-kela. Kok lama-lama teh jadi pedas? Pas di saat itu maksud Ambu. Ambu teh lagi bikin resep baru, rasa jahe. Berarti Ambu teh sukses, Abah. Top. Neng, kenapa, Neng? Kenapa? Ambu. Neng, kenapa? Aduh, Ambu. Neng, itu teh masih dulu ya. Kenapa, Neng?
Ambu, Ambu. Abah juga lupa. Mudah-mudahan gak mulus lagi di kerjaan ya. Aduh, kalau mulus dia bisa gawat. Dika. Ada apaan sih? Kalau kemarin? Ih, kamu tuh kenapa sih bawaannya curiga aja sama aku? Aku mah sekarang mau nawarin kebaikan. Gimana kalau kamu hari ini naik mobil aku aja ke cottage? Kumaha? Mobil? Baru ya? Iya tuh, mobil baru. Baru beli kemarin. Tuh lihat, platnya aja masih putih. Ini tuh hasil kerja keras aku sama di cottage ke. Ya emang sih ditambahin bapak juga. Ah, tapi maaf ya Firni. Aku tuh masih berangkat duluan. Nanti ajak apa-ngapan ya. Sama si Firni jadi muter balik kayak gini. Sejak sekolah aku tuh selalu aja saingan berat sama si Firni. Tapi sekarang sudah kerja dia mah enak, dapat posisi kerjaannya. Sedangkan aku, ya Allah, cuma jadi turis guide coba. Tante, Elsa, pagi-pagi udah ngedombel aja. Tuh dipanggil sama Pak Dar. Oh iya, makasihnya. Tamunya teh dari Jakarta, Pak? Iya, dari Jakarta. Dan tamu ini sangat spesial. Ya. Jadi kamu harus hati-hati, lebih ramah, lebih sopan, ya? Lo bukannya biasanya teh aku teh ramah? Iya sih, tapi tolonglah diusahakan ya. Harus lebih ramah, lebih sopan. Jangan seperti kemarin ada tamu komplain. Memang bukan kesalahan kamu. Tapi kamu harus lebih teliti lagi, ya? Iya, Pak. Ya udah sekarang kamu ganti pakaian terus jemput tamunya jam 10. Di kamarnya? Loh, bukannya tamunya teh rombongan ya, Pak ya? Bukan rombongan. Tamunya cuma satu. Satu? Sudah. Sudah ya? Iya, Pak. Ih, udah sendiri minta dijemput di kamar lagi. Dia teh berani bayar berapa sih sama cottage? Sampai minta spesial service kayak gini. Ih, sebel. Bikin capek aku aja, eh. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Saya teh turis guide Bapak. Jadi teh saya ditugasin dari cottage untuk nemenin Bapak keliling-keliling kota Garut. Oh, kamu. Iya. Yuk, masuk. Hah? Loh, kenapa aneh banget sih? Saya kan perlu ganti baju, mau prepare yang lainnya juga. Bapak gini aja ya, saya teh nunggu di lobi aja ya. Saya suruh kamu tunggu di sini bukan di lobi. Masuk. Iya, Bapak. Dasar orang Jakarta, semuanya aja. Masa aku tadi suruh nunggu di kamarnya? Gimana lama pisan lagi? Kayak cewek aja, ih. Loh, enggak capek berdiri terus? Naik. Naik? Naik kemana? Bapak, Bapak tadi jangan macam-macam sama aku. Aku tuh orang baik-baik. Naik. Siapa yang suruh kamu naik? Ya tadi, Papa bilang sendiri kan ke aku. Coba sini, lihat sini, sini, sini. Cepat sini. Cepat.
kocok. Astagfirullah Bapak, ini teh Nike, bukan naik. Emangnya teh nama saya nama merek sepatu apa? Ya, sama aja lah, N-I-K-E itu dibacanya naik. Bapak, ini teh Garut, bukan Amerika. Jadi teh bacaannya Nike, gitu. Yuk, jalan. Mau kemana? Wah, kamu kan turis guide di sini. Masa nanya saya mau kemana? Oh iya, maaf atuh Pak. Satu hal, panggil saya Galang. Iya Pak Galang. Nggak usah pakai Pak, kamu pikir saya bapak kamu? Iya. Galang, kamu teh kenapa sih mesti naik beca? Kamu tahu nggak, kalau di cottage aku tuh disediakan kendaraan untuk keliling Garut. Ya biar lebih santai aja. Lagi pula kan saya jadi gampang ambil gambarnya. Ya tapi kasihan atuh tukang becaknya. Masa mesti nganterin kita keliling Garut coba? Bisa-bisa betisnya makin langsing, kan karungnya. Ya itu sih urusan dia lah, kan saya udah bayar ini. Ya tapi itu tinggal manusiawi, Galang. Justru yang gak manusiawi kalau kita ngebiarin mereka pada nganggur, gak punya kerjaan. Kasihan kan mereka, pulang-pulang gak bawa uang buat anak istri. Galang, kamu teh mau kemana? Udahlah, ikut aja. Emang kamu teh gak pengen tahu apa? Itu teh gunung apa namanya? Buat apa? Kok buat apa? Ya terus apa gunanya aku atuh? Masa kamu teh bawa turis guide tapi kamu sendiri teh gak pengen tahu mau aku bawa kemana? Karena saya udah tahu. Itu gunung Papandayan kan? Ya ampun, Masya Allah. Kalau udah tahu mah, kamu teh ngapain juga bawa turis guide? Berarti kamu teh gak butuh aku. Ya memang. Karena yang saya butuhin itu cuma teman jalan. Teman jalan? Hah? Aku teh turis guide profesional, bukan teman jalan. Yang bilang kamu tuh gak profesional siapa sih? Bukan saya kan? Ih, nyebelin banget ini cowok teh. Ganteng sih ganteng, tapi kelakuannya mah, ih amit-amit. Ini tempat apa? Kamu teh gimana sih, kan kamu bisa baca sendiri tuh. Makanan tradisional sentra oleh-oleh kota Garut. Kalau itu saya juga udah tahu. Maksud saya, sebagai turis guide, mestinya kamu jelasin dong ke saya ini tempat apa, sejarahnya, isinya. Kamu nggak mau kan, kalau nanti manajer kamu nanya ke saya tentang kepuasan servis pegawainya, terus saya bilang kalau kamu itu guide yang malas. Ya udah, iya. Jadi seperti biasa, kalau Garut itu terkenal dengan dodolnya, oke? Okay? Dan ini salah satu pusat penjualan dodol terbesar di kota Garut, Kit. Mari, Den, silakan. Jajanan Garutnya. Banyak macamnya, Den. Den, silakan. Den, ada yang baru, Den. Baru datang, Den. Dodol rasa jahe madu. Ya ampun Ambu, cepet banget sih udah ngedrop dodol jahe madunya kesini. Lah, Neng Nike? Neng Dadang. Kamu kenal sama bapak ini? Oh, Neng Nike teh datang sama... Neng Dadang apaan sih ah? Pantesan aja Neng teh gak mau pacaran sama si Ujang. Dek kabogoh Neng teh kaset. Kabogoh kaset? Apa sih? Apanya? Mang Dadang tong ngomong gitu atuh ah. Di hati tamu cottage aku teh lagi kerja. Oh, ya memang kira teh dek tamah calon Neng. Mang, cobain ya. Mangga deh.
Bukan yang rasa mangga, Mang, tapi rasa jahe madu. Alah, sok. Iya sih, dia teh ganteng. Tapi... ah, mana mungkin, ah. Neng Nika, Den, saya permisi dulu ya. Oh, iya. Manis banget nih, Kel, dodolnya. Legit, kenyal. Oh iya, besok setelah kita keliling kota Garut, kamu mesti temenin saya ke tempat yang tadi. Saya mau beli dodol setiap hari. Hah? Setiap hari? Aja nih, Mang cari ya. Aden. Seger banget. Ya, Neng. Ketemu entah. Nyeta, entah, Neng. Tadi sih arahnya ke sini. Jangan-jangan kesasar, Neng. Aduh, kemana ya? Oh, gini aja deh, Mang. Kita cari aja yuk di tempat lain ya. Oke, kalau gitu, ayo kita cari. Mang, ayo tuh buru. Ya. Ah, gawat nih kalau sampai nyasar. Anda, tolong cekin dong, room nomor 10 itu udah ngambil kunci kamar belum? Sebentar ya, Ke. Ya. Belum, Ke. Belum? Kunci masih ada di sini. Masya Allah. Kita kawat ini, Teh.
perasaan tadi becanya parkir di sini. Kok nggak ada ya? Telepon aja deh. Nika, kamu sendiri? Pak Galang mana? Pak Dar. Halo. Maaf Pak. Iya. Saya sekali lagi mohon maaf Pak. Iya. Sekarang Pak. Baik. Saya kesana sekarang. Iya. Nika. Pak Galang baru saja telepon saya. Kamu kerjanya apa sih? Pak, lo kok lah? Kamu udah ngecewain tamu cottage lagi sekarang. Apalagi ini Pak Galang. Yang jelas-jelas tamu istimewa cottage kita. Tapi Pak, saya pikir teh Pak Galang teh udah kembali lagi ke cottage. Beneran Pak? Kalau kamu pikir dengan benar ya, seharusnya kamu telepon ke cottage dan tanya Pak Galang udah pulang atau belum. Jadi kamu nggak asal mikir tinggal di Pak Galang di jalan begitu aja. Jamal, ih menggila pisan dah. Dia teh udah bikin aku bermasalah sama Pak Dar. Masa sih aku teh mesti tetap ketemu dia setiap hari, coba. Sekalian aja PDKT. Di PDKT? Embung, ogah. Jangan gitu, nanti teh kamu karma. Pak Galang teh ganteng. Udah gitu sepertinya dia juga orang kaya. Bukti dia tamu spesial di cottage kita. Ya mana mungkin, Atuh. Aku kan naksir sama kamu, Jamal. Ike, jangan ngelamun. Enggak, aku tadi gak ngelamun. Aku tuh lagi mikir-mikir ya, apa jangan-jangan dia tuh emang orang gak benar. Dia tuh kesini tuh ngumpet kali ya, kayak orang buronan gitu. Firni? Aduh, meni akur. Fir, mau ikut bareng sama kita ke kantin yuk. Hah? Bareng kalian berdua? Enggak ah. Lagian, belum tentu atuh tetangga aku yang paling baik hati ini mau dekat sama aku. Tetangganya Firni. Wah, kalau kayak gini caranya ada kesempatan deketin Firni lewat Nike. Nike. Jamal. Nanti pulang kerja bareng ya? Bareng? Aduh. Iya, saya mampir rumah kamu. Aduh, gimana sih kok diem? Nika, kita teh udah lama kenal, memangnya salah kalau saya tau rumah kamu? Ya ampun, apa ini teh pertanda ya? Kalau si Jamal teh ada rasa sama aku. Kalau gitu mah, ini teh kesempatan bagus buat aku. Nika, rumah tuh boleh? Oh, iya tuh boleh. Macam lama, iya tuh boleh. Ya sudah, nanti pulang kerja, saya tunggu ya. Kerja lagi ya. Bener ya? Nik. Iya Pak. Kamu malam ini OT ya? OT teh naon Pak? OT itu overtime, alias kerja lembur. Aduh Bapak, mendadak amat. Soalnya tamu di room 10 itu minta digaid untuk malam ini. Pak Galang lagi? Aduh Pak, yang benar aja, ini tadi jam berapa? Lagi pula jam segini teh mau kemana? Kamu gak usah bantah ya. Seharusnya kamu bersyukur Nike. Pak Galang masih mau memaafkan kamu atas kelalaian kamu kemarin. Dan dia masih percaya sama kamu untuk jadi tour guide-nya. Ini artinya kamu masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Udah, sekarang juga kamu ganti pakaian kamu. Dan langsung ke room 10, kamu udah ditunggu. Iya, Pak. Permisi. Mama? Kumaha tuh, gimana udah siap? Gini deh, motor kamu taruh sini aja. Kamu nebeng saya. Besok pagi saya janji jemput kamu untuk berangkat kerja. Gini, masalahnya teh, malam ini gak bisa, aku teh mesti lembur. Sayang sekali ya Tuke. Gimana kalau besok aja, gak apa kan? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu lembur?
ini juga mendadak kayak sama Pak Dar. Memang tidak ada orang lain yang mau menggantikan kamu? Itu dia masalahnya, teh nggak ada. Jadi mau nggak mau aku. Gagal sih rencana orang, Jamal, kamu teh kenapa? Oh, enggak. Ya, sudah, saya duluan ya. Jamal. Pak. Malam. Kenalin, saya Firni, bagian administrasi kantor. Selamat datang, Pak, di cottage kami. Kita semua udah gak sabar, pengen cepat-cepat kerja sama-sama Bapak. Oh ya? Tahu dari mana kamu soal saya? Ada deh, Pak. Masih ada yang perlu dibicarakan? Iya, udah Pak, udah. Halo, Pak Galang. Halo. Pak Dar kenal ya namanya Firni? Tahu, Pak. Dia itu karyawan ofis saya, Pak. Memang kenapa, Pak? Sepertinya dia tahu banyak soal saya. Waduh. Yang tahu Bapak itu cuma saya dan Pak Direktur, Pak. Aduh, Firni tahu dari siapa, Pak, ya? Jadi Pak Dar nggak tahu siapa-siapa? Waduh, enggak, Pak. Saya masih jaga rahasia Bapak, Pak. Baiklah. Mungkin cuma pasang saya saja. Dari mana aja kamu baru datang? Saya udah lapar. Lapar? Jadi teh, Bapak nyuruh aku lembur, itu biar aku teh nemenin Bapak untuk makan di sini gitu. Bapak tahu nggak sih, kalau semua makanan yang ada di sini teh bisa diantar ke kamar? Gimana sih kamu ini? Baru nemenin makan doang udah komentar. Apalagi temenin jalan-jalan. Ih, dasar orang kota. Bikin repot aja. Ah, jadi batal ya ketemu sama si Jamal. Si Jamal tuh pasti kecewa banget ya sama aku. Hei, kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kok gak dimakan? Memangnya gak lapar seharian habis kerja? Enggak. Udah gini aja. Daripada kamu enggak makan terus kamu juga enggak ada kerjaan, mendingan setelah ini kamu anterin saya keliling kota Garut. Tapi ini tuh udah malam. Ah, udah enggak usah ngebantah. Yang manfaatin situasi itu siapa? Justru kamu yang gak bisa manfaatin situasi. Lagi kerja malah asik-asik tidur. Bisa-bisa kamu dipecat sama bos kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Keke, kamu teh jam segini baru pulang dari mana saja? Nikah teh lembur, Ambu. Lembur? Aduh, pikiran kantor kamu itu gimana sih? Masa perempuan disuruh lembur sampai selarut ini? Kalau ada apa-apa sama kamu, apa mereka mau tanggung jawab? Itu kan? Ya, ini kan juga gak setiap hari. Ini juga pertama kali nikah teh lembur.
Ya, baru hari ini. Tapi geret nih Celi Abah kalau besok-besok mereka akan nyuruh kamu lembur lagi. Nih ya, Neng, kalau mereka nyuruh kamu lembur lagi, kamu keluar kerja aja. Mending kamu bantu Ambu sama Abah di perusahaan dodol kita. Ngurusin dodol? Aduh, gimana sih? Abah kan sama Ambu udah tahu kok Niketnya nggak ngerti masalah dodol. Itu juga bukan bidangnya Nike. Masalahnya teh, malam ini nggak bisa. Aku teh mesti lembur. Duh, sayang sekali ya tuh ke. Gimana kalau besok aja? Gak apa kan? Kenapa kamu tidak bilang kalau kamu lembur? Ya Allah. Kalau Jamal teh emang benar-benar jodoh aku. Cepat-cepat atuh aku tuh dipersatukan sama dia. Tapi kalau dia emang bukan jodoh aku, cepat-cepat juga atuh aku tuh dijauhin dari dia. Aku teh gak mau berharap terus dari dia. Gimana ya? Aku teh gak bisa jauh dari Jamal. Soalnya teh aku tuh udah deket sama dia. Atas mau menikmati pemandangan. Ke atas? Oh nggak mau ah. Aku tuh pergi ke Baya. Bisa jatuh. Jauh banget sih. Iya, tunggu. Sakit. Aduh, sakit. Atuh. Ih, tunggu sebentar ya. Pijit dulu. Maafin saya. Yaudah. Kita nggak jadi ke atas. Yuk, kita ke beca lagi yuk. Pelan-pelan ya. Halo? Di mana, Kak? Aku teh masih di rumah. Oh, kamu teh benar-benar sakit ya? Ya Tuhan, Jamal teh menih perhatian banget ya sama saya. Padahal saya teh pengen ketemu sama kamu. Ketemu? Iya, sebenarnya ada yang mau saya bicarakan. Tapi ya sudahlah, kamu kan lagi sakit. Lebih baik kamu istirahat, jangan lupa minum obat ya, biar cepat sembuh. Kak, sorry ada tamu. Yaudah kalau gitu mas, selamat bekerja ya. Nuhun. Eleh, dia tuh pengen ketemu. Berarti besok teh dia tuh pengen nembak aku. Pengen ngasih tau kalau dia tuh cinta sama aku. Aduh. Pagi Pak Dar. Pak Galang, pagi Pak. Pagi Pak. Pak, Nika kemana Pak? Kok dari tadi nggak kelihatan? Apa dia nggak masuk? Maaf Pak, sepertinya Nika hari ini nggak masuk Pak. Tapi Pak Galang nggak usah khawatir Pak. Saya sudah siapkan pengganti Nika buat Bapak. Mari Pak, ke rumah saya. Ini
teh kesempatan kedua. Aku teh gak boleh lewatinnya lagi. Kalau sampai Jamal aku kecewain untuk kedua kalinya, bisa-bisa aku teh kehilangan tuh selamanya. Yaudah tuh Nika, kamu teh bisa. Maaf, nggak sengaja, maaf. Kamu? Heh, kalau mau bertamu tuh permisi dulu. Ya ngomong assalamualaikum, gitu bisa nggak? Waalaikumsalam. Oh ya, ngomong-ngomong aku tuh ngapain kesini? Ada perlu apa? Kamu tahu rumah aku di sini? Memangnya saya nggak punya mulut buat tanya alamat rumah kamu sama manajer kamu? Hah? Sebenarnya sih saya kesini cuma mau mastiin kalau kamu baik-baik aja. Karena waktu kemarin saya mau antar kamu ke rumah sakit, kamu nggak mau. Ya, saya takut kalau kamu kenapa-napa. Karena kan kalau kamu ada apa-apa, saya juga kan yang tanggung jawab. Tapi kayaknya sekarang udah baikan ya kakinya. Hey, iya tuh, udah dipijit kemarin. Oh ya, ini juga aku juga mau pergi cottage, naik itu. Naik motor ini? Ha-ha. Saya ikutan ya sampai cottage. Hah? Iya, ikutan sampai cottage. Tapi kamu jangan suruh saya nyetir, karena saya gak bisa naik motor. Oh, gak bisa naik motor? Udah tuh, ayo. Yuk. Ternyata lebih asik ya naik motor dibandingin naik beca. Enggak, saya aja deh nyetir. Tapi jangan salahin saya nanti kalau nyembur ke sawah. Apa itu? Kok berhenti? Oh, si Firni. Ternyata saya nggak salah lihat. Kok Pak Galang bisa sama Nike naik motor? Emangnya kenapa? Enggak, maksud saya gimana kalau sebaiknya Bapak naik mobil saya aja? Lebih nyaman loh, Pak. Nike, kamu tuh mana keterlaluan banget, ih. Masa Pak Galang dibiarin naik motor butut kamu? Siapa yang nyuruh? Orang dia tuh yang mau. Ini kan kamu tuh berani-beraninya. Kamu tuh gak tahu siapa Pak Galang, ih. Firni, udah cukup. Nggak enak kita ribut-ribut tengah jalan. Ganggu orang lewat. Masalah ini, kita bicara nanti di cottage. Ayo ikut jalan. Sekarang? Iya. Jalan sini ke, sempet-sempetnya lagi nyolong start gue. Gak, di depan belok kiri. Belok kiri? Emang motornya mau ngapain? Udah percaya aja sama saya. Aku tuh mau ke cottage. Please ke, please. Udah tuh. Nika hari ini izin masuk kerja katanya sakit. Hah? Jadi dia tuh belum nyampe sini? Emang kenapa, Fir? Tadi tuh aku lihat si Nika naik motor sama Pak Galang. Berarti dia tuh bohong kalau dia sakit. Emang dia pengen jalan-jalan aja sama Pak Galang? Belum pisah. Loh, kenapa lewat sini sih? Oh, ya, kan lewat sini bisa ke cottage. Ya ampun, Nika. Siapa yang nyuruh kamu ke cottage? Kan saya udah bilang, kita langsung keliling kota Garut. Saya udah izin sama bos kamu. Masalahnya teh, aku tuh ada urusan yang harus aku selesaikan terlebih dahulu di cottage. Nike, saya ini prioritas kamu. Saya udah bayar mahal cottage untuk mendapatkan servis yang spesial. Kenapa kamu jadi malah mangkir dari tugas? Kenapa berhenti sih? Ini bensinnya habis. Ya ampun, Nike. Tadi kita lewat pom bensin. Kenapa nggak diisi sekalian sih?
Kamu tuh kenapa sih gak berhenti-berhenti nyalain aku? Lagi pula siapa coba yang menebeng motor aku? Kamu tuh seharusnya mikir, Galang, mikir coba. Aku tuh seharusnya ke kota cari ini. Mau ketemu seorang paling penting buat hidup aku. Tapi kamu ngancurin semuanya. Udah. Nika! Permisi. Pak Galang ada di kamar. Berarti benar, si Nike bolos kerja buat ngayu Pak Galang. Ih, dasar licik. Nike, Nike tunggu, Kak. Maafin saya ya. Udahlah, gak usah, gak perlu. Permintaan maaf kamu tuh gak bakal bisa bikin motor aku hidup lagi. Ya terus saya mesti gimana? Gak ingat. Orang spesial di cottage yang tadi kamu bilang tuh siapa, Kak? Apa dia pacar kamu? Halo? Nike, kamu tadi di mana? Kata Firnya kamu tidak sakit. Ini aku tuh lagi di jalan menuju ke cottage. Nggak tahu, ini motor aku teh mogok, kehabisan bensin. Oh, mau ke kotet. Ya sudah, kalau udah sampai sini ketemu sama saya ya. Ya iya tuh, pasti. Aku teh hari itu kerja. Soalnya teh pengen ketemu sama kamu. Oh, yaudah. Kalau gitu, sampai ketemu nantinya. Ya, dadah. Mang, stop. Ke cottage Bunga Garut. Tunggu sebentar ya. Naon? Kenapa? Ke cottage? Ya terus kumaha dengan motor aku? Udah biar saja yang ngurus. Bener? Ya, yang penting kamu sampai ke cottage. Itu tenang aja. Pokoknya motor kamu gak akan saya jual kok. Ya udah, kalau gitu ya. Nih, oh ya helmnya. Kenapa saya jadi segininya sih? Ngebiarin Nike pergi temuin cowoknya. Padahal jujur aja sih, saya setengahnya nggak rela. Hah? Nggak rela? Ah, jangan-jangan saya beneran suka lagi sama Nike. Hati-hati, nanti kamu mau makan apa, saya bayarin, kan? Ada makan apa ya? Oh, makan itu, ayam bakar aja, yuk! Gila ya, cuma pikir saya tuh cemburu sama Nike. Maaf ya, bukan hafal saya. Sok duluan, atuh. Loh, kok aku duluan? Ternyata teh benar, Nike bisa jadi umpan bagus buat bikin Firni cemburu. Kenapa sih ngeberhenti-berhenti nyalain aku? Lagi pula siapa coba yang menebeng motor aku? Kamu tuh seharusnya mikir, Galang, mikir coba. Aku tuh seharusnya ke kota cari ini. Mau ketemu seorang paling penting buat hidup aku. Tapi kamu ngancurin semuanya. Hah? Kamu tuh ngapain bawa motor aku segala kesini coba? Untuk nempatin janji saya ke kamu. Nih, lihat nih. Motor kamu utuh. Bahkan kamu punya utang sama saya. Ya udah, terima kasih. Oh, yang ngomong-ngomong teh, kenapa kamu bisa naik motor ke sini?
Bukannya kamu bilang kamu tuh gak bisa naik motor? Saya tuntun motor kamu sampai dapat bensin. Saya isi bensin, terus saya sewa tukang ojek untuk antar motor kamu sampai sini. Oh gitu? Yaudah berapa tuh utangnya buat bayar bensin sama tukang ojek? Upahnya mana? Upah nuntun. Saya capek-capek loh ngedorong motor kamu sampai ngedapetin bensin. Bahkan sampai hampir tenaga saya habis. Masya Allah, emangnya kamu teh kuli? Pakai hitung-hitung tenaga segala? Saya gak minta uang, tapi saya nyuruh kamu besok anterin saya keliling kota Garut 3 kali perjalanan. Hah? 3 kali perjalanan? Iya, selama 3 hari kamu anterin saya keliling kota Garut. Tuh, emang gak bisa pakai duit apa? No way, pokoknya besok hari pertama kamu bayar utang ke saya. Iya, emang dasar orang kota ya, emang itu seenaknya sendiri. Mata-mata banyak duit coba. Tapi ingat ya, jangan pernah gangguin saya sama Jamal lagi. Ada apa kamu? Tumben kamu temen rumah aku. Nike, aku cuma mau kasih sama kamu ya. Kalau mulai sekarang kamu harus jauhin Pak Galang. Pak Galang? Apa hubungannya sama kamu? Kenapa aku harus jauhin Pak Galang? Ya ada lah, kalau nggak ada ngapain aku capek-capek main ke rumah kamu. Firni gini ya, kamu tuh yang sudah dengerin aku. Aku tuh ya turga kota kita. Jadi emang tugas aku tuh nganterin tamu-tamu untuk keliling kota Garut. Termasuk Pak Galang. Kalau kamu tuh yang ngelarang aku untuk deketin Pak Galang, kamu ngomong sendiri aja Pak Dar. Orang ini tuh tugas dari Pak Dar. Jadi Pak Dar nyuruh kamu? Ya iya, dia kan bos aku. Kamu tuh kenapa sih? Lupa apa emang nggak mau tahu? Tunggu. Kamu tuh sebenarnya tahu nggak sih Pak Galang itu siapa? Gimana aku tahu, buat apa juga aku tahu soal itu. Emang aku urusin apa? Udah, cukup ya. Anak Ambu sudah gede, tapi kok punya pacar mending diem-diem saja atau tidak dikenalin sama Abah sama Ambu? Ya Ambu teh ngomong apaan sih? Alah, pakai enggak ngaku segala neng gelis ditanya. Padahal Abah mah udah tahu iya. Yang tadi pagi datang kan. Waduh Ambu kasep pisan ganteng. Top pisan eta mah. Bahkan kata Mang Dadang cerita sama Ambu, kalau kamu teh nganterin dia ngeborong dodol di tokonya. Ya ampun Ambu, Abah, itu mah bukan pacar Nike, itu mah Pak Galang. Itu gini, Nike tadi ada pekerjaan di cottage, kalau Nike tadi harus nganterin Pak Galang keliling-keliling kota Garut. Itu tuh bukan pacarnya aku. Oh, ya bener ke. Jadi begini, mungkin nanti siang akan datang rombongan dari Belanda itu. Sekitar jam 12 atau jam 1. Tolong kalian koordinasi dan tolong sambut mereka dengan baik. Ya. Pak Dar. Ya. Yaudah, kalian langsung ke lobby aja. Ya. Ada apa? Bapak, ada waktu nggak, Pak? Saya mau bicara sebentar. Oh, boleh. Di ruang saya aja. Ya, yuk, silahkan. Dari mana kamu tahu kalau Pak Galang itu anaknya Pak Himawan? Bapak ini gimana sih, Pak? Saya kan sekretarisnya Pak Direktur. Masa saya nggak tahu kalau cottage kita ini kedatangan tamu spesial seperti Pak Galang? Tapi, Pak, yang saya heran, kenapa kedatangan pemilik cottage ini dirahasiakan? Kamu itu baru direferensikan jadi sekretaris direktur. Belum jadi sekretaris direktur beneran. Iya, Pak, baru calon. Tapi kan calon tunggal, berarti kuat dong, Pak. Apa Bapak bisa ke kantor saya, Pak? Ada sedikit masalah di kantor, Pak. Oh, oke. Saya ke ruangan Pak Dar sekarang. Iya, Pak. Saya tunggu, Pak. Selamat pagi, Pak Galang. Maafin. Kamu bisa tinggalkan ruangan saya sekarang? Oh, iya, Pak. Nggak masalah. Permisi, Pak Galang. Pak Galang. Gawat, Pak, gawat.
Sepertinya identitas Bapak sudah tidak bisa dipertahankan lagi, Pak. Gara-gara Firni? Iya, Pak, iya. Sepertinya Firni sudah tahu segalanya tentang Bapak. Dan saya khawatir, Pak, kalau dia bisa membocorkannya kepada karyawan lain, Pak. Begini saja, Pak Galang. Satu-satunya jalan, kita harus mempercepat perkenalan Bapak dengan karyawan-karyawan lain di kotes ini, Pak. Daripada mereka tahu dari mulutnya Firni, rencana kita bisa gagal, Pak. Bagaimana, Pak? Ya, aneh banget ya. Kenapa ya semua karyawan teh mana sibuk? Kayak mau ada perayaan aja. Terus tumben ya, si Galang teh udah gak mau ngerepotin aku lagi. Tapi aku mah bersyukur. Wah, sore. Daripada aku nge-guide dia, mendingan aku nge-guide tamu lain. Atuh. Jamal, kenapa sih semua karyawan teh pada sibuk? Emang ada apaan sih? Ini besok pagi teh ada pesta penyambutan anak pemilik cottage. Oh iya? Berarti anaknya Bapak Himawan teh mau kesini? Iya, ke. Sorry, saya teh lagi sibuk duluan ya. Kenapa ya perasaan aku tuh jadi gak enak? Jamal, emang acaranya teh mulai jam berapa? Saya juga kurang tahu, sepertinya teh sebentar lagi. Lagian Pak Galang juga belum datang. Pak Galang? Iya, ternyata teh Pak Galang anaknya Pak Himawan, pemilik cottage. Ya bener kamu teh? Ya ampun, masa saya teh bohong, Kak. Tuh Pak Galang, siap. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan, ini adalah Pak Galang. Beliau merupakan putra tunggal satu-satunya dari Bapak Himawan. Dan beliau yang akan memimpin langsung cottage kita ini. Jadi sedih begini dan kecewa. Begitu tahu Pak Galang itu ternyata bos aku. Apa karena aku tidak akan bisa lagi bareng sama si dia? Ah, biarin aja. Malahan mah enak. Gak ada lagi yang bisa ngerecokin aku. Tapi Nick. Selamat siang, Pak. Maaf sebelumnya, ya, Pak. Saya teh benar-benar enggak tahu kalau Bapak itu teh pemilik cottage ini. Ya kalau Bapak benar-benar ingin memecat saya juga enggak keberatan kok, Pak. Gini lah. Pak Galang, ada berkas yang mesti Bapak tanda tanganin. Oh, iya. Sebentar ya. Iya, Pak. Jamal, sebenarnya teh aku tuh takut sama Pak Galang. Soalnya dari kemarin-kemarin teh waktu jalan sama dia, aku teh selalu ribut. Terus selain itu teh, aku teh gak boleh dekat-dekat sama dia. Soalnya Firni teh suka sama Pak Galang. Terus kamu takut kalau Firni cemburu? Bukan, Jamal. Tapi aku teh takut jatuh cinta sama Pak Galang. Saya kasih tahu ya. Firni teh suka banget sama Pak Galang. Dan itu membuat harapan saya untuk jadi pacarnya Firni teh hancur.
Sabar ya, Jamal. Memang tadinya teh saya suka sama Firni. Tapi apa kenyataannya? Firni teh malah suka sama Pak Galang. Sekarang saya baru sadar. Selama ini ada orang dekat dengan saya. Dan begitu baik sama saya. Tapi saya tidak peduli. Saya teh suka sama kamu. Kau mau kan jadi pacar saya? Ya Tuhan, Jamal teh gak mau suka sama aku. Tapi kok perasaan aku teh biasa-biasa aja ya? Loh, kemana ya perasaan suka aku sama si Jamal? Saya boleh kan jadi pacar kamu? Jamal, maaf ya. Ini teh terlalu mendadak. Aku teh bingung, mesti ngomong apa? Oh, kenapa kamu tidak tahu? Bukannya kamu teh baik sama saya, berarti kan kamu suka sama saya. Iya, tapi itu mah dulu. Sekarang teh udah gak lagi. Jangan bilang ini gara-gara Pak Galang. Suka sama Pak Galang. Oh, masa sih aku teh suka juga sama Pak Galang? Oh, mungkin karena itu kali ya. Aku teh jadi nolak si Jamal. Apa? Bu? Iya, Pak? Kelihatannya si Neng teh lagi sedih. Apa jangan-jangan dia lagi patah hati, Bu? Aduh, Abah. Kasihan sama si Neng. Baru jatuh cinta. Masa patah hati, Bah? Enggak, Bang, karena itu emang dasarnya sih Jamal mah pelimpan orangnya. Dia mah emang ngedeketin aku pengen tahu aja informasi mengenai si Firni. Dia mah emang enggak pantas untuk dicintai. Bah. Nah, si Neng kayak orang kesurupan, Bah. Lain-lain, Bu. Bukan. Dia itu lagi mikirin sesuatu. Ya sudah tuh, kita samperin yuk. Jangan, Bu. Nanti dia marah gimana? Udah biarin aja dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Nanti kalau nggak kuat juga pasti nggak bisa sama kita. Selamat pagi, Bapak. Pagi. Susah banget ya mau ketemu sama kamu. Aku teh soal... Masih inget nggak kalau kamu masih punya utang sama saya? Utang? Utang naon ya, Pak? Kenanya, utang dua kali perjalanan lagi. Oh, nanti siang saya mau ketemu klien di luar, jadi saya butuh bantuan kamu. Jadi kamu harus ikut sama saya. Aku 5 menit lagi saya tunggu di ruangan saya. Enggak boleh telat. Iya, Bapak. Kamu tuh enggak kapok-kapok ya? Aku udah bilang sama kamu, jangan pernah deketin Pak Galang lagi. Siapa yang ngedeketin Pak Galang? Aku mah gak pernah ngedeketin Pak Galang. Itu barusan apa? Awas ya, Pak Galang itu pacar aku. Jadi kamu jangan pernah deketin Pak Galang lagi. Kok diem? Oh iya. Kalau kemarin-kemarin kamu yang banyak cerita ke saya, kayaknya sekarang saya yang harus cerita ke kamu. Tapi aku teh, Pak. Saya sengaja datang ke cottage diam-diam karena saya tidak mau semua karyawan-karyawan saya menampakkan topengnya di depan saya. Dan saya juga kepingin tahu bagaimana kemampuan dan karakteristik karyawan-karyawan saya sebenarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi. Ya, satu-satunya cara saya nyamar jadi tamu cottage. Dan hasilnya berhasil. Sekarang saya juga jadi lebih tahu apa saja yang mesti dibenahi di cottage setelah saya jadi direktur nanti. Dan saya juga bisa menilai bagaimana cara kerja karyawan-karyawan saya selama ini. Termasuk aku gitu, Pak? Iya. Termasuk kamu.
Oh ya, Kak. Sekarang kan saya sudah sibuk. Saya sudah tidak bisa lagi main ke tempat tokonya Mang Dadang. Ya, kalau kamu tidak keberatan, besok kamu bawain dodol kesukaan saya ya. Tapi Pak, kan tokonya Mang Dadang mah jauh banget dari rumah aku. Nika, Nika. Memangnya saya tidak tahu kalau kamu anak juragan dodol. Jadi kamu tidak perlu ke tokonya Mang Dadang kan? Kalau cuma untuk membawakan dodol kesukaan saya. Kamu tuh mirip gatelan pisan ya. Aku udah bilang sama kamu, jangan pernah gangguin Pak Galang lagi. Tapi kamu tuh masih aja gangguin Pak Galang. Kamu tuh kunaon sih, Firni? Aku mah gak pernah ada gangguin Pak Galang. Pak Galang sendiri minta ditemenin sama aku buat dinas perjalanannya. Ah, bohong kamu. Kamu aja bilang kamu nolak kalau kamu tuh lagi ada tugas di lapangan. Kan aku jadi bisa gantiin posisi kamu. Lagian kan aku calon sekretarisnya sekaligus calon istrinya. Iya, amit-amit men GR kamu teh. Belum tentu Pak Galangnya teh mau sama kamu, coba ntar aku buktiin ya. Kalau aku itu beneran pacarnya Pak Galang. Semua orang di sini juga bertahu. Cuma keluaran dari mulut kamu, sayang. Aku mah gak percaya dah sama bunyi kaleng rombeng yang dipukul. Karena bunyinya itu terlalu nyaring, alias banyak bohong kayak kamu. Deh, Nika! Saya tidak pernah punya niat untuk menjadikan Firni sebagai sekretaris saya. Apalagi setelah saya tahu bahwa editnya itu kurang bagus. Syukurlah kalau begitu, Pak. Saya pikir malah Pak Galang terkecoh dengan penampilan Firni, Pak. Tidak, Pak, tidak. Saya lebih tahu mana yang cocok, mana yang bagus untuk masa depan cottage ini, dan mana yang perlu disingkirkan jauh-jauh. Iya, Pak. Ya. Saya setuju, Pak. Loh, loh, Eta. Kamu lihat anak kita yang gelisnya sudah mau ke dapur kita. Gelis, kamu mau bantuin apa sama aku? Kok, Ah, tapi Nika teh nggak tahu cara ngebantuinnya, Bu. Abah, nggak tahu katanya cara ngebantuinnya. Ih, sok anak ajarin. Tenang, tenang. Nanti diajarin sama si Ambu, ya. Nanti kalau Nika sudah bisa bikin dodol, pasti seperti Ambu. Bisa bikin resep baru. Sok-sok, nanti ajar. Sok, kayak kita. Coba seandainya aku teh bisa bikin dodol dengan tanganku sendiri. Ambu, Nika boleh nggak ngebuat dodol sendiri pakai tangan Nika sendiri? Alhamdulillah, Ambu. Boleh aku sok-sok kan dia, sok. Beneran? Iya, kita mau bener-bener ya. Ajarin ya, Bu, ya. Sok-sok. Iya, sok-sok. Bahan mana sih? Tumben lama. Nika. Iya, Pak. Tolong kamu temui Pahan di luar. Saya mau ambil bahan yang tinggal di dalam. Ini taruh di mobil. Ini? Taruh di mobil? Oh, ya udah, permisi, Pak. Ada yang mau saya omongin sama kamu? Maaf ya, Jamal. Aku teh ada urusan sebentar, kesana dulu ya. Please, ke. Ya, ntar ya. Abis urusan ini selesai. Ya? Ya udah, misi atuh. Sok atuh. Nika? Iya, Bapak. Saya berangkat dulu ya. Tolong urusi semua keperluan meeting saya sama klien. Oh, iya. Ya udah kalau gitu ya, permisi dulu. Nika. Ya. Terima kasih ya. Oh, iya, sama-sama. Kamu tuh makin deket ya sama Pak Galang.
Emangnya kamu sudah tidak ditergait lagi? Ya, sementara ini teh, kata Padar, aku tuh udah gak ditugasin lagi di lapangan. Ya, tapi aku juga nungguin kabar dari Pak Galang juga kok, di mana posisi aku kerja. Ke, saya teh merasa jauh sama kamu. Sorry ya, kayaknya gak pas aja ngomongin ini di tempat kerja. Gimana kalau nanti malam saya ke rumah kamu, boleh kan? Boleh. Kayaknya bakal lebih tragis lagi kalau si Nike gak dapetin dua-duanya. Gak dapetin Pak Galang, gak dapetin Jamal juga. Iya? Lagi sibuk nggak? Oh, enggak sibuk kok, udah beres semuanya. Kenapa, Fir? Sebelum Jamal datang, aku teh nggak boleh berantakan. Aku teh mesti kelihatan cantik. Kok nggak diangkat sih teleponnya? Pak, tadi Nike nitipin tas kan ke mobil? Seingat saya iya Pak, tapi selanjutnya nggak tahu lagi Pak kemana. Kenapa Pak? Aduh, Pak. Sekarang gini aja Pak, Bapak ke cottage, tanya sama Nike di mana tas saya. Tapi kalau misalnya Bapak nggak ketemu sama Nike, Bapak ke resepsionis, ambil kunci saya. Di kamar saya ada kotak obat, nah di situ ada inhaler, Pak. Tolong boxingnya, Pak. Ya, cepetan, Pak. Ya, cepetan. Ya. Mobil pakai mogok lagi. Kan kasihan Pak Galang nih, gimana tuh ini? Pak kan mana sih? Kok belum balik-balik juga? Pak, anterin saya ke Patet Gunung Garut. Aduh, tepi tinggal tuh Akang. Tadi tuai lah. Misi Pak, bisa antar saya ke Pantai Bunga Garut? Pantai Bunga Garut? Itu mah lebih bisa natu Pak. Mana udah malam lagi. Ya ampun Pak, ini baru jam 7 Pak. Saya bayar 100 ribu. Sama 100 deh Pak, kumaha. Badan te? Ya udahlah. Tapi nanti ya, bayar di cottage. Soalnya saya nggak bawa dompet, barang-barang saya juga ketinggalan di sana semua, Pak. Ah, nggak mau, Pak. Ntar Bapak kabur lagi. Ya ampun, Pak. Nggak percaya masih jadi orang. Gini aja deh. Kalau Bapak nggak percaya sama saya, nanti turunin saya di depan pos satpam. Jadi kalau misalnya saya kabur, Bapak langsung minta tolong sama dia. Tentu. Pak, cepetan, Pak. Terus, Pak. Asma saya kambuh. Kurang kenal dia lu. Kurang lah kehat ya. Bapak-bapak, sudah ayo cepetan. Tadi Jamal mau ke rumah kamu, tapi nyangkut di rumah aku dulu deh. Ya udah sekalian aja aku ajak nonton, ya enggak? Tadi saya mau ke rumah kamu dulu,
Kak, tapi saya ngeliat Firi di depan, jadi saya mampir dulu ke rumah dia. Sorry kak ya, kita tinggal dulu. Berani kak. Janganlah kamu temenin jahat sama aku. Aku kira teh kamu tuh benar-benar suka sama aku. Kamu tuh nyebelin. Tuhan, kenapa sih aku tuh bisa segini bodoh? Ini kan tasnya Pak Galang. Kok bisa ada di sini sih? Mika. Iya, Pak. Semalam Pak Galang masuk UGD. Gak mungkin, Pak. Itu teh gak mungkin, gak mungkin. Semalam asma Pak Galang kambuh. Terus tukang ojek yang nganterin dia ke rumah sakit.
Ya Allah, jangan buat mimpi aku jadi kenyataan. Aku mohon ya Allah. Kenapa diri aja? Duduk. Bapak teh kenapa sih gak marah sama aku? Kenapa mesti marah? Kenapa kamu nangis, Kak? Bapak, aku teh bingung. Saya bingung kenapa ya tas bapak teh ada di loker aku. Padahal saya ingat aku teh udah naro tas bapak ke dalam mobil bapak. Maafin aku ya pak. Aku teh nggak tahu kalau teh punya penyakit. Semalam memang asma saya sempat kambuh. Tapi sekarang saya sudah baik-baik aja, Kak. Ya, beginilah. Mungkin dari luar saya kelihatan kuat. Tapi sebenarnya, asma sudah membuat hidup saya rapuh. Udah. Udah, gak usah nangis ya. Gak ada yang perlu disesali. Karena semuanya udah baik-baik aja. Semua karyawan mencemaskan Bapak. Dan mereka sangat mengharapkan kesembuhan Bapak dan Bapak kembali ke kontes ini. Selamat ya, Pak. Terima kasih. Biar nih. Selamat ya, Pak. Kita ke kantor sebentar. Yuk. Selamat ya, Pak. Sekarang, Pak. Iya. Selamat ya, Pak. Kembali ya, Pak. Ya Allah. Apa Pak Galang juga suka sama aku ya? Kalau ternyata aku juga bertepuk sebelah tangan, pasti akan menyakitkan lagi. Seperti halnya sama si Jamal. Enggak. Aku teh gak boleh jatuh cinta sama Pak Galang. Dia teh bos aku. Silakan kamu baca. Apa ini teh, Pak? Kamu baca saja. Apa? Saya dipecat, Pak. Maaf, Firmi. Ini sudah menjadi keputusan manajemen cottage. Bapak ini mah nggak adil, Pak. Kenapa saya dipecat? Pak Galang? Itu apa? Ini teh, maaf ya, Pak. Aku teh cuma bisa ngasih ini ke Bapak. Ini teh ucapan selamat datang kembali buat Bapak di cottage ini. Tunggu dulu, atuh. Aku juga mau bilang ke Bapak. Semoga Bapak teh mau
maafin semua kesalahan aku. Maafin ya. Ya udah nih. Bapak, bisa nggak bukanya teh pelan-pelan? Memangnya kenapa? Isinya bukan bom kan? Ya bukan sih. Tapi aku teh ngebungkusnya dengan sepenuh hati. Ya siapapun juga bakalan sedih. Kau tahu bapak itu ngebuka bungkusan itu dengan cara kasar. Maaf ya. Ya udah. Ya sebenarnya teh nggak apa-apa sih. Maaf ya, aku teh cuman kebawa suasana aja. Kita serah bapak tuh ah, mau dirobek atau mau enggak. Kan yang penting mah isinya ya. Dodol? Iya, maaf ya, cuman dodol. Tapi itu teh asli, buatan dari tangan saya loh. Pantesan bentuknya enggak jelas kayak kamu. Saya coba ya. Coba. Enak. Enak banget. Enak? Enak. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau makan dodol kamu harus sambil lihat kamu. Ngeliat aku? Kenapa tuh harus ngeliat aku? Biar rasanya lebih manis sama lebih legit.